Pergi jauh dari hiruk-pikuk kota tersembunyi di Jawa Timur. Terletak sebuah desa yang penuh kehidupan dan pesona alam yang memukau. Selamat datang di Sendang Bumen, sebuah desa yang tak hanya mencerminkan warisan budaya, tetapi juga keindahan alam yang tiada duanya. Secara administratif, sejak tahun 2006, Desa Sendang Bumen, Kecamatan Brebes, Kabupaten Nganjuk, terdiri dari 3 dusun dan 10 dukuh, yaitu Dusun Bumen, Plagri, dan Pilang Bangun, serta Duku Katogan, Ngadi, Pogalan, Jabon, Bucil, dan Logorejo. Desa ini bukan hanya tentang alamnya yang indah, tapi juga tentang warisan budaya yang kaya. Sendang Bumen juga menghadapi tantangan. Wilayah pertanian yang seringkali rentan terhadap bencana alam, terutama banjir yang bisa merusak hasil pertanian dan mengganggu kehidupan penduduk. Selain itu, Desa Sendang Bumen merupakan salah satu desa yang dilalui oleh Sungai Kuncir kanan dan kiri, sehingga memiliki potensi ancaman atau bahaya yang cukup tinggi terhadap banjir kiriman. Karena wilayah Desa Sendang Bumen dilalui oleh aliran air dari Sungai Kuncir kanan dan kiri dan menuju Sungai Widas. Bencana banjir yang terjadi dari tahun ke tahun di Desa Sendang Bumen salah satunya dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko banjir di wilayah ini. Namun, semangat gotong royong dan tekad untuk melindungi dan memulihkan desa mereka tetap terjaga. Masyarakat Sendang Bumen terus bersatu, bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, termasuk ancaman dari bencana alam. Dalam setiap cobaan, Sendang Bumen terus menunjukkan kekuatannya. Dengan keanekaragaman budaya dan keindahan alam yang memukau, desa ini tetap menjadi cerminan semangat dan tekad penduduknya. Dari teras ring sawah yang hijau hingga kehidupan tradisional yang melekat, Sendang Bumen adalah kisah inspiratif tentang bagaimana manusia dan alam dapat bersatu dalam harmoni meski di tengah tantangan yang tak terduga. Inilah Sendang Bumen, tempat di mana warisan budaya dan keindahan alam bertemu dalam sebuah kisah yang tak terlupakan. Suatu pengingat bahwa di balik pesona alam dan tradisi yang lestari, semangat manusia tetap menjadi pilar utama dalam menghadapi masa depan. Dalam upaya pencegahan banjir, kami memberikan edukasi tentang upaya pencegahan banjir dan penanganan banjir. Selain itu, tindakan pencegahan dilakukan dengan reboisasi di daerah rawan banjir. Dan dengan itu, tiba di akhir perjalanan kami di Desa Sendang Bumen. Sebuah perjalanan yang penuh makna dan pelajaran yang berharga. Kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah turut serta dan memberikan dukungan selama kami menjalani program kuliah kerja nyata ini. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu warga Desa Sendang Bumen yang telah membuka hati dan rumah-rumahnya untuk kami. Keberlimpahan kasih sayang dan keramahan yang kami terima di sini benar-benar tak terlupakan. Tak lupa kami sampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang telah memberikan panduan dan dukungan berharga sepanjang perjalanan kami. Semua arahan dan bimbingan kalian telah memberikan warna dan arti yang lebih berharga dalam pengalaman KKN kami. Dan kepada teman-teman kami yang telah berjuang bersama melalui suka dan duka dalam program KKN ini, kalian adalah bagian tak terpisahkan dari cerita indah ini. Bersama-sama kita telah memberikan sumbangsih nyata untuk kemajuan Desa Sendang Bumen. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga kerjasama yang baik ini akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi Desa Sendang Bumen. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.